Allah, 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 Allah. Kita yakin Islam bukan sekadar agama yang benar, tetapi satu-satunya kebenaran. Ada perbezaan. Kalau kita kata Islam agama yang benar, itu tak menafikan agama lain tak benar. Sebab itu dalam syahadah kita, dia ada nafi dan isbat. Dia ada menafikan sesuatu dan dia ada menetapkan sesuatu. Disebut la ilah. Tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah. Maksudnya hanya Allah. Islam sebagaimana firman Allah surah Ali Imran surah yang ketiga ayat 19. Inna dina innallah Islam. Islam adalah agama yang benar. Dan sudah tentu kita percaya juga apa yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran, iaitu dalam surah An-Nisa surah keempat ayat 48 dan surah An-Nisa surah keempat ayat 116, Allah boleh mengampunkan semua dosa. Allah boleh mengampunkan semua dosa. Apa jua dosa yang jikalau seseorang itu mati dalam keadaan itu, tetapi ada tetapi satu je. Tetapi Allah bukan tak boleh, tetapi Allah tidak akan sesekali mengampunkan mereka yang mati dalam kesyirikan, melakukan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Anta wahhabul ataa.